mendengarkan aku dengan keketan. Hari ini gue mau jalan-jalan menuju ke Nusa Penida. Dan juga gue sekarang sedang prepare-prepare dulu ya, apa aja yang mau dibawa, karena mobil ini harus dititip di sini. Dan gue nanti akan naik speedboat untuk menuju ke Nusa Penida. Kita jalan-jalan pokoknya hari ini. Kita kalau di Bali itu bilangnya apa ya, everyday is holiday. Tapi dari sini gue naiknya bukan di pelabuhan Sanur guys, gue naiknya di pelabuhan Kusamba. Oke, ikuti terus perjalanan aku. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Oke, kita berangkat. Guys, gue lagi mau naik untuk speedboatnya. Okay. Pokoknya tujuan kita sampai ke Nusa Penida. Let's go. Juga akhirnya di Nusa Penida. Sekarang aku mau melanjutin perjalanan aku. Pokoknya selalu ikutin untuk perjalanan keketan selama di Nusa Penida. Sebelum melanjutkan perjalanan saya, ini lambung kiri, lambung kanan ini harus diisi dulu. Oh no. Karena lagi bulan suci seperti ini, lagi Idul Fitri, sangat susah sekali untuk cari makanan di daerah sini. Sekarang makan dulu. Sekarang aku makan dulu guys. Laper banget, tapi benar-benar susah banget cari makanan di sini. Mungkin karena efek corona. Dan juga ini kan juga hari raya Idul Fitri. Banyak tempat tutup di mana-mana. Tapi enaknya sepi aja daerahnya. Lihat deh. Saya makan, pemandangannya, view-nya adalah laut. Jadi enak banget makannya. Makannya ala kadarnya aja guys, karena ini semua lagi pada tutup. Telur-telur dah. Jadi dah telur. Nah. Chicken katsu. Biasa aja sih. Guys, habis makan, gue mau melanjutkan perjalanan gue ke sono. Jadi jangan kemana-mana ya, terus mengikuti perjalanan dari Keketan. Blink, ini jalanannya kecil sekali. Ya, di sana lagi kecilan. Ini paling besar kan namanya kalau di Nusa. Oh, ini paling besar udah jalanannya. Iya. Jadi kalau mobilnya dua arah seperti apa? Ya, salah satunya harus mengalah gitu, biar nggak terjadinya benturan. Gitu. Oh, oke. Terus kenapa Blink kita tidak boleh drive sendiri? Karena medannya di sini sangat curam sekali, dan di samping jalannya kecil, medannya juga terjal gitu. Keras. Jadi butuh konsentrasi dan skill yang pengalaman ya. Dan juga harus banyak-banyak inilah doa. Banyak-banyak doa. Bisa dibilang gitu. Nah, terus di sini apa beli yang bisa dieksplor, karena keketan dan sahabat-sahabat aku nih mau tahu nih tentang Nusa Penida. Kalau di Nusa Penida itu dominannya ke alam, alam-alam yang alami seperti pemandangan.
dengan view laut gitu. Di sini kan Nusa Penida kan dikenal dengan Blue Paradise, artinya laut yang warna biru gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi laut yang warna biru. Jadi saya siap untuk eksplor ya dengan beli ya. Siap. Oke, lanjut. Kita sudah sampai guys di Diamond Beach. Dan jangan lupa untuk menuju ke Diamond Beach bawa air dulu, karena di sana airnya mahal banget. Satu botol ini 50 ribu. Persiapan sekarang. Diamond Beach, dan nanti kalau kita berjalan di sebelah kanan itu adalah Apple Beach. Ha, samrat like a diamond. Samrat like a diamond. Lihat lihat ya, indah banget, keren banget, masya Allah. Oh, no. Bagusnya, inilah dia Diamond Beach yang ada di Nusa Penida. Jadi kalian worth it banget untuk bisa kesini. Tangganya curam banget, tapi worth it banget untuk gue bisa turun. Sampai keringetan, karena bagus banget view di bawahnya. Wah, semangat buat kalian, semangat! Akhirnya gue sampai juga di peradaban manusia. Lihat, di sana sudah ada warung-warung dan di sana adalah objek wisatanya. Seneng banget! Mantap nggak bang? Nah. Asli nggak nyesel kesini walaupun turunnya itu terjal banget ya, tapi bos ya. Sebelum turun aja gue udah ngos-ngosan. Lihat nggak ada anak tangganya. Jadi saya hanya berpatokan pada tali doang. Luar biasa.
sudah sampai juga di pasir pantai Diamond Beach ini, wah. Pokoknya seru banget. Yo, ikutin aku terus. Ikutin aku untuk enjoy. Saya jelajahi dan sudah saya explore tentang Diamond Beach. Rasanya mau mati. Capek banget ya, tangannya lemes banget. Aduh, aku nyampe ngos-ngosan, guys. Nah, sekarang aku mau melanjutkan ke rumah pohon. Buat kamu yang masih stay tune di YouTube aku ya, jangan lupa, ini udah pengorbanan banget loh. Kalau kamu nggak kasih subscribe sih, luar biasa. Thank you banget. Pokoknya kita mau lanjut ke rumah pohon. Donation, guys. Sudah sampai akhirnya. Ya ampun, capek banget turunnya. Tapi gak apa-apa, gue masih punya semangat karena gue foto-foto di rumah pohon. Dan ini buat kalian semuanya, anak-anak muda atau Instagramables. Ini buat kalian, karena spotnya itu bagus banget. Yang sosial media seperti aku, aku gitu ya. Nah, pokoknya kalian yang suka sosial media, ini cetar banget pokoknya. Bisa foto-foto di rumah pohon sana dan sangat Instagramable sekali. Guys, ini dia rumah pohon yang lagi viral di sosmed, di Instagram, di apapun dah pokoknya. Wah, ini keren banget, guys. Baru kali ini saya nyampe di sini, guys. Maja gile. View-nya oke banget, cuy. Ya, gila. Wah, benar-benar ini walaupun capek, walaupun ini benar-benar tengkul lemas gitu ya, tapi gua gak nyesel, cuy, bisa datang ke rumah pohon. Jadi buat kalian sahabat-sahabat keketan sekali lagi ya, yang mau datang ke Nusa Penida, cepet-cepet ya mampir ke sini sebelum rumahnya ambil. Oh, no. Guys, sekarang saya sudah berada di atas ketinggian dari rumah pohon. View-nya bagus banget, lihat deh ke sana. Wah, pokoknya tidak salah banget ya, Bali itu merupakan salah satu the best destination in the world kalau menurut saya. Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan Bali keindahannya. Kenapa? Karena salah satu tempat atau pantai yang paling terbagus di Bali ini adalah di sini tempatnya, di Nusa Penida. Kalian bisa lihat ya bagaimana view lautnya beserta dengan batu karangnya, ini luar biasa sekali. Oke, guys, demikian
traveling bersama dengan Keketan selesai. Senang banget. Tapi guys, jangan khawatir. Besok saya akan sambung lagi. Tentunya masih dalam traveling bersama dengan aku di Nusa Penida. Karena sebenarnya aku mau explore lebih lagi guys. Tapi karena waktu juga sudah tidak memungkinkan dan juga sudah hampir gelap, jadi aku pamit sekali lagi buat kebersamaan saya bersama dengan kalian semuanya. Dan juga saya Keketan pamit dan undur diri dari kalian semuanya. Sampai jumpa besok dalam acara traveling bersama dengan Keketan.